Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Oh ya, pertama-tama saya akan mengucapkan maaf kepada teman-teman semua karena 3 bulan belakangan saya gak sempet ya teman-teman bikin konten-konten camping, dikarenakan dalam 3 bulan itu saya sibuk banget. Jadi baru kali ini saya akan membuat konten, itu pun konten unboxing teman-teman. Memaafkan saya. Kali ini saya akan unboxing paket ya, yaitu sebuah tenda dari Nature Hack. Oke, nah ini dia, baru datang teman-teman. Seperti apa barangnya dan bentuknya seperti apa, mari kita unboxing. Oke teman-teman, ini paketnya. Nah, saya akan coba buka ya. Nah, warna merah teman-teman. Oke, ini isi paketnya. Kita buka semua dulu. Ada pengaitnya di sini. Nah, ini apanya ya? Oh, ini inner teman-teman. Ini inner. Dan ini outernya. Oke. Ini outer, ini inner. Ini inner. Ini peramnya teman-teman. Jadi ini bahannya tuh aluminium alloy ya, yang tentunya kuat dan juga ringan. Oke, dari sini. Dan ini pasak sama talinya tuh nih. Pasaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasak. Nah, ini apa nih? Apa ini ya? Oh, ini yang buat alas teman-teman. Footprint. Atau yang buat alas bawah. Oke, teman-teman. Nah, ini barangnya. Tenda Nature Hack Cicling 1P teman-teman. Jadi ini untuk satu orang ya. Coba nanti muat untuk satu orang apa bisa dua orang. Kita coba dirikan ya. Oke, kita coba dirikan ya teman-teman. Pertama kita taruh portringnya dulu, alas tendanya. Kita bentangkan portringnya.
tren. Oke, lalu kita masukkan ke sini. Jadi untuk masang ini agak keras, tapi jangan khawatir karena ini palnya kuat. Dan ini yang terakhir. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang bagian innernya. Nah, jadi ini yang buat yang lebar ya teman-teman. Kan di sebelah sini lebar, nah di sebelah ini yang pendek. Nah, yang seperti ini itu buat yang lebarnya. Kita masukin di sini. Kita copot dulu. Kita masukkan dan masukkan lagi. Kita copot dulu. Nah, oke. Sama. Kita taruh di atasnya ya, teman-teman. Untuk innernya. Masukkan ke bawah lagi. Ya, sudah. Tinggal cocok-cocokin gini, teman-teman. Nah, cocok-cocokin. Kemudian kita pasang outernya. Untuk outernya yang ada tulisannya itu sebelah kiri ya teman-teman. Yang ada tulisannya itu sebelah kiri. Biar gak kebalik. Lalu kita kaitkan antara outernya dengan yang ini bawah. Tuh ya, kita kencangkan. Oke. Kemudian ini juga sama. Tinggal satu lagi. Oke, udah teman-teman. Kita pasang pasak bagian belakang. Nah.
Oke, kira-kira seperti ini. Tenda sisling 1 pack atau kapasitas 1 orang. Produk dari Nature Hack. Nah, ini bahannya polyester 210 T ya, teman-teman. Dengan PU 5000 mm. Nanti saya akan coba untuk camping. Nah, ini kan musim hujan, jadi pas banget untuk coba tenda ini, teman-teman. Kita coba bagian dalamnya. Ini nanti kita tunggu. Nah, ini bagian dalamnya, teman-teman. Saya akan coba masuk. Saya akan coba posisi tidur ya, teman-teman. Seperti apa? Cukup lebar ya, teman-teman. Nah, di sini masih banyak ruang. Sebenarnya 2 orang ini masuk, cuman sempit juga sih kalau 2 orang ya. Masuk sih masuk, cuman kalau orang yang kecil-kecil mungkin ya buat. Dan ini ada kantong buat naruh-naruh barang-barang seperti HP atau apa. Oke, ini adalah posisi pintu tendanya itu ditutup ya, teman-teman. Jadi di sini ada ruangan, buat naruh-naruh seperti sandal, sepatu gitu, atau buat masak-masak. Tapi ini tinggal nggak direkomendasikan untuk masak-masak, takutnya apinya ke ini, teman-teman, jadi bahaya juga nanti bisa kena api. Ini tendanya, jadi saya rekomendasikan untuk naruh-naruh barang aja lah. Oh, ini teman-teman buat ventilasi udara. Nah, jadi cukup kita tekankan gini, terusan tempel gini. Nah, gini biar ada udara keluar masuk. Nanti kalau malam kan ditutup. Jadi ini buat ventilasi udaranya. Oke. Nah, beginilah penampakan tenda Nature Hack kapasitas 1 orang. Tenda sisling. Nah, itu ada orangnya, teman-teman. Coba kita tanyakan. Halo. Lagi ngapain? Halo. Nah, ini teman-teman di dalamnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel M Rizal Adventure ya, teman-teman. Oke, terima kasih kepada buat teman-teman subscriber yang telah support, yang telah dukung saya, sehingga
pada kali ini saya mau buat konten lagi. Nah, tapi naik konten kita camping ya teman-teman. Kita naik camping pakai tenda ini. Dan sekali lagi mohon maaf karena 3 bulan belakangan saya enggak buat konten lagi teman-teman, dikarenakan sibuk oleh pekerjaan teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan. Pastinya ada waktu buat bikin konten-konten yang lain dan semoga menghibur teman-teman semua. Dan kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh banget untuk share-share ke teman-teman yang lain. Oke. Cukup sekian video dari kami. Semoga teman-teman subscriber semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, rabbal alamin.